Tersenyum, walau sepele kelihatannya, tapi ia adalah ibadah paling mudah. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya. Amalan apapun tidak jadi masalah, yang penting dikerjakan dengan hati yang senang. Karena amalan sebaik apapun, kalau tidak dikerjakan dengan hati yang senang, biasanya ia akan cepat sirna. Berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang lain. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak jadi pintar. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak menjadi pintar atau tidak, serahkan kepada Allah. Doakan saja terus-menerus agar muridmu mendapatkan hidayahnya. Karena sebaik-baik kehidupan manusia adalah ketika hidup kita dibimbing selalu dalam hidayah ilahi Rabbi. Mari bersiap kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia, mengabdi tuntas kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, hari santri.